Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Faisal Tahir dedah anaknya yang paling disayang. Tak sangka begini. Ha, Faisal Tahir ni ada anak yang paling disayang ke? Bukan sama rata ke? Tapi kenapa pula dengan anak dia ni? Okey, kalau anda nak tahu apa cerita selanjutnya, jom sama-sama kita zas video ni. Faisal Tahir mendedahkan bahawa dirinya ada seorang anak istimewa. Dalam video tu nampak sangat Faisal Tahir ni menyayangi anaknya itu. Ha, bertuah Faisal Tahir kan, dapat anak syurga insya-Allah. Dan kepada anda semua, seperti biasa jangan lupa jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.